Hai guys, di video kali ini aku mau share body care aku ke kalian dan kasih tips untuk mencerahkan kulit. Oke, langsung aja ya. Biasanya sebelum mandi aku pakai lulur dulu. Lulur yang aku pakai lulur dari Skabiagat. Biasanya untuk lulur aku pakai apa aja sih, tapi sekarang aku lagi pakai yang ini. Ini tuh gampang banget carinya dan harganya juga nggak sampai 10k guys. Ini aku pakai 2-3 kali dalam seminggu ya. Kalau sudah luburnya, biasanya aku lanjut pakai bleaching. Bleaching yang aku pakai dari Bimbalu Bapalalu. Untuk bleaching aku pakai 2 kali dalam seminggu ya. Biasanya aku diamkan 15 menit sampai 30 menit. Habis itu baru aku pakai dari Bimbalu Bapalalu. Nah, habis mandi lanjut pakai hand body. Ini juga dari Bimbalu Bapalalu. Jadi aku pakai produk dari Bimbalu itu sepaket guys, dari bleaching, sabun, sama hand bodynya. Karena ini emang bagus banget. Dari sekian produk yang pernah aku coba, ini sih yang benar-benar kelihatan hasilnya. Direkomendin buat kalian yang kulitnya susah putih kayak aku. Cobain deh pakai ini. Dan tips dari aku, kalian harus rajin-rajin luluran guys, karena aku bertahun-tahun gak luluran guys. Coba bayangkan, ada saja kulitku agak susah cerahnya, tapi tenang, sekarang udah rajin kok luluran. Karena lulur itu kan fungsinya untuk mengangkat kotoran dan sel-sel kulit mati. Jadi ampuh banget untuk mengangkat kotoran-kotoran yang mengendap di kulit kalian guys. Jadi harus rajin, nggak boleh males, dan harus sabar guys, karena semuanya itu butuh proses, terutama yang riwayat kulitnya sama kayak kulit aku juga belum putih-putih amat sih guys, tapi lumayan lah sudah bersihan sekarang. Oh ya, sebelumnya aku juga pakai bleaching dari WOB. Sekarang aku udah jarang makainya karena sudah ada ini juga tinggal lagi dikit sih. Jadi itu dia body care yang biasanya aku pakai. Body care aku nggak pakai ribet guys, simple. Segitu dulu video aku kali ini. Bagi kalian yang punya ide untuk aku video apa selanjutnya, please komen di bawah ya. Dan please bantu subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.